syahdan, bermula tiada kuasa. Tiada kuasa yakni oleh seseorang nak memelihrakan farak tu. Tak kuasa nak jaga, nak memelihara, nak menjagakan farak itu, malaikatnya dengan memelihrakan pak perkara. Ini dia panggil ada hubung kait. Ada hubung kait, kata nak jaga itu tidak boleh malaikat dengan ini, barulah boleh kita jaga. Pak perkara yang main tu. Dia besar je farak ni. Sebab Nabi sendiri pun dia buat dhamin, jamin. Sekiranya kalau kamu tu jamin barang antara dua kain. Mana kain? Ya, kita ni ada kain. Dua kain ni dia panggil lidah, dek tengah dia. Dan antara dua ni dua pohon, maknanya parak. Sekira kalau mung terjaga dua tu, Nabi kata aku jamin hadir. Aku jamin baginya syurga ni. Oh, hebat tu. Dia panggil besar sangat hubung kait tu. Sekira kalau mung terjamin dua ni, aku jaminlah bagi mung tu syurga. Mana mung kena jaga dua ni. Kalau mu dapat jaga dua ni, maka mu dapat syurga lah. Sebab ia payah tu nak jaga dua tu tu. Lebih lagi ia panggil mulut, lidah. Oh, lidah ni gak. Payah sekali sungguhlah lidah ni. Parak tu boleh tebal lagi. Lidah ni. Tu dia. Kadang-kadang dia berasa tak apa. Kita dah mengupak dah, tapi berasanya ada tak ada mengupak ada. Mari berasa kata dah dia. Sedangkan ya dah. Kadang-kadang sekali orang panggil semabu kok mana kita orang awal ni. Dah tak ada mengupak tak ada mengupak kena ada bunyi tu. Dia royak hadiah royak hadiah tu lah dia panggil mengupak. Tu dia dia hati dia panggil daripada lidah. Daripada lidah. Tu dia. Ia ada ia di antara dua kain dia panggil. Kalau mu jaga ni tak apalah, aku jamin kamu syurga, Nabi kata. Sanya. Baiklah, kita pergi kepada kitab kita. Sekiranya kalau mu tu mu tak kuasa mu nak jaga harap mu, malaikat gini dengan memelihrakan pak perkara. Kalau mu jaga pak ni, insyaAllah mana mu ni boleh jagakan parak kamu. Mana weh? Yang pertamanya memelihrakan matanya daripada melihat akan perempuan yang halal. Dia panggil lagu tu, perempuan yang halal. Dia panggil ajnabiyah. Tu dia dah. Payah sekali dah. Allah, dunia akhir ni kak. Jadi gelomok gelomok laki-laki, perempuan jadi gelomok. Dia panggil pun gelomok tok pun dia panggil. Tak tahu nak royak lah. Gelomok di hari ni. Ikut bagaimana sahaja, tempat keduri mana hala dah. Jadi gelomok sungguh lah. Bimbel juga di hari ni. Gelomok hingga siapanya bimbel takut termasuk di dalam kata kita sebagai suami ni. Dayus ala ahlihi dia panggil. Dayuh-dayuh ni bahasa Melayu kita panggilnya. Orang-orang jadi suami. Itu dia. Dia redha akan isterinya mendedahkan aurah. Dia redha akan isterinya muzahir perhiasan. Itu dia panggil dayus orang tu. Berat tu lah ni dayus ni. Itu dia. Orang yang jadi suami tu
Orang yang jadi suami tu kena jaga isteri tu. Jangan dia lock. Jangan redha, jangan lock supaya dia muzahir perhiasan dia tu. Mana pakaian dia, mah dia. Ada. Kalung dia dan sebagainya kena jaga. Ada kita buat tak cara tak boleh moga je milik apa dia panggil di bawah kita. Isteri di bawah suami, maka suami kena jagalah. Ha, kena royak ke dia, kena nasihat ke dia lah. Dia buat juga tu tah dia. Lek kita kena royak, kena beri penerangan ke dia. Kata buat lagu ni tak boleh. Buat lagu ni haram nah. Buat lagu ni diraka nah. Ha, royak ke dia. Ha, tu lah tak. Dia panggil dayus. Dia panggil hasil daripada menzahirkan aurah tu. Ha, siap dah lah dia. Orang perempuan tu. Dia sakut tu, dia sakut baik. Kalau gitu nak jaga parak, jadi nak jaga parak daripada maksiat parak. Maksiat parak ni berzina. Nak jaga lianya dengan empat perkara. Mana? Satunya memelihrakan mata. Melihra daripada melihatkan perempuan. Ya satu lagi, dia panggil sebelah jemlah lah tu. Balik orang perempuan pula. Ha? Daripada melihat akan lelaki. Ya ajnabi. Ha, kita orang lelaki-lelaki. Jaga mata. Daripada melihat perempuan ajnabi. Ya? Ha-ha-ha. Jadi ya. Jadi hak bahasa kesiai sikitnya tu lah. Orang perut anak orang tu. Hak kesiai sikit. Ya perut anak orang tu. Dia ya, tak ada beri menyusu ke apa tak lah. Ya perut saja ya. Ada pun dia panggil dia pera tua dah tak? Dia pera besar dah. Haa, dia ambil anak orang pera. Eh, hak ni jadi berasa belah weh. Belah juga tu lah. Pera anak orang. Pera tak ada beri susu. Lepas duk. Dia duk agak tu lah. Duk sekali dah ya dah. Haa, duk rumah sekali lah. Dah kita pera anak orang ni. Sudah. Pas dia budak dia panggil abah. Kita ni panggil ayah. Ah, sudah kerja juga. Dia panggil abah. Ni panggil ayah kepada kita. Ni panggil abah kita. Jadi ya. Walhal dia ni bukan pok kita. Dia tu bukan ayah kita. Dia pera. Dia dapat. Deh. Dia kena jaga. Biar kena jaga. Nak jaga banyak deh. Belah tu cerita tu belah sikit tu. Jadi kalau pihak pera anak orang tak ada beri menyusu dengan isteri kita umpamanya, jadi budak tu dengan pihak tak ada kena gano lah tu budak perempuan lah. Awasa kena weh, kita tak ada anak lelaki ni eh. Beranak seorang laki-laki, beranak dua lelaki, beranak tiga pun lelaki. Berasa ingin weh nak kepada anak perempuan. Betul lah pihak. Orang mari beri kepada kita anak tu. Haa, pihak pergi di hospital ke apa tak? Kebetul lah. Demo tu dia mari beranak. Mari beranak di hospital, dia tak say ke anak dia. Baru ni ada dah orang mari di rumah. Dia mari buka mulut. Demo tu dia pergi hospital pihak. Dia pergi hospital. Dia pergi daerah orang sakit ni. Kebetulan demo tu dia mari beranak. Sudah beranak, dia kata dia tak si anak. Mek demo nak, mek. Ya mek. Hari muka mulut rumah. Itu dia. Maka anak tu, budak tu dengan pihak. Tak ada kena gana tu. Pas kita pera dia pihak. Pera dia ke? Ha, boleh dak pera dia? Pera tu boleh. Tapi nak tengok dia dah. Sekat mana hak tak boleh pihak? Sekat mana budak tu dengan kita haram. Kita tengok dia. Kat mana? Umur dia berapa? 40. 15. Ha, kena dak tu lah. Kalau nak tanya banyak orang pihak takut silap. 15. Kena budak tu umur 15. Baru haram kita tengok dia. Kena tak tu lah. Ni tahun, 7 tahun. Ah, kena bagi dua wehat ni.
Pihak kata 15. Tukar masalah pihak ni. Hak-hak tanyanya, kita orang merah, nak tengok aurah dia tu tak boleh. Nak tengok rambut dia tak boleh. Mua agak panggil. Ha itulah, ambil di pusat lutut ni lah. Masa halus lagi. Masa halus dia. Sekelia badai perempuan, bukan pusat lutut tak. Sekelia badai. Cabut muka dengan dua tangi lah. Cabut muka dengan dua tapak tangi. Ha itu dia. Harai orang merah tengok kepada budak tu. Hak-hak tanya pihaknya. Budak tu tu. Sekat umur berapa? Harai. Pihak atau 15. Gitu. Mana kalau 14 tak apa lagi. Gitu. Tu Allah kata ni 7 tahun. Apa ni? Ni 7. Ni tahun 7 tahun. Kena hak mana dua ni eh? Kena hak 7. Pihak uka pula dah. Pihak katanya hak 7 tahun. Ya betul. Sekat umur 7 ya. 7 tu tak leh dah. Ha ni jadi belah sikit pada orang merah ni. Ya anak kita umur 7 tahun ni biasa. Ya anak kita dah ya. Umur 7 eh. Dia telanjir bogel dak apa kita ya budak dulu. Lah ni ya dak dah. Lah ni ya ya malu dah 7 tahun ni. Jadi tak ada apa. Ha dia. Tak ada apa dengan kita. Umur ni tahun apa tak ada apa lagi. Ha tu dia dak. dia habis. Jadi makna gapo tu? Sekat umur 7. Ambil dia umur 7 tu hak tu harai dah. Kita melihat kepada apa? Kepada orang hak tak ada kena gano dengan kita. Kat umur 7. Kalau anak kita ambil di pusat lutut harai dah. Tak boleh tengok dah. Ambil di pusat dia turun lutut celah tu. Harai dah. Pok tengok. Ha, umur 7. Lepas pada tu tak apa. Mana ambil di pusat naik ke atas. Ambil di lutut turun bawah. Ha tak apa. Antara pusat dengan lutut. Pah kalau kita dengan anak pera tadi sekalian badan cabut muka dengan dua tapak tangan. Ha tu dia tu. Umur 7 tahun. Pah dia gelomok semua tu dia panggil apa teh dosa teh. Dosa teh. Dia gelomok semua siemales ya. Ah bimbe jadi takut jadi fasik gitu ya. Kena dak. Takut jadi fasik kok takut bimbe. Ha. Gana? Dia tak boleh tak ada kena takut dah. Ha pas tu nak buat lahana tu. Terus lalu ha pas tu belah sungguh lihat leh. Dia tak ada apa demon dia semaya be demon tu dia pergi anak orang tu dia semaya tak tinggal dia puasa tak tinggal dia masjid tak tinggal ha tu dia berzikir tak tinggal tak tinggal buat bagi ke haji tak tinggal pergi semua haji ha dia tapi dia gelomok dengan dia dengan budak tak ada kena gana teh dia kata anak dia ha betul tak boleh. Pak kena ukar banyak-banyak. Ada kedok orang ada dengar rumah ni ada kedok ukar banyak. Kalau tak ukar banyak dosa besar kita. Jadi besarlah tu pihak tu. Ya semua. Ha takut jadi besar dia banyak. Ya nak pergi kok besar. Tu serius tu lah tu. Pak ukar lagu mana pihak nak ukar lagu mana. Buat lolok kalau kita kena tah diri pihak nak buat ukar ke mana budak tu. Oh ya tak anak. Ha nak royak tak pandai kita tak reti ni. Tu dia dia. Cuba royak hak pandai. Tak lagi juga. Nak royak tak pandai muka tak reti ni. Ha? Ha tu pandai tu. Nikah dengan siapa? Nikah anak kita. Nikah dengan anak kita. Ha tu ada jalan ha tu pandai tu. Saat ni kat apa pihak royak kau mana tanya kelik boleh kedak kau mana? Nama belik pihak ni. Hei? Tak apa dah. Nikah dengan anak kita. Boleh? Ha tu jalan keluar. Dia panggil jalan nak keluar. Tang ok. Nikah dengan anak kita selalu.
anak kita tak ambuh misalnya untuk saya ayah ngamu menikah dengan adik dia panggil cepat adik yang rasa moga kita dah pera nung lagi pera dia merah lagi tapi tak ada uri susu apa tu masalah kita pera merah dengan kita sendiri tak tahu dengan siapa dengan kita tak lalu ada arah tak lalu hak saat ni pihak syur kata menikah dengan anak kita dah anak kita tambah ayah pun menikah dengan adik dia pasal jumpa adik lepas tu nikah dengan kita selalu tak lalu dia tak besok aku pebeluk orang tak berahi dia tak terang dulu dia pun cuba terang berahi pekelor itu dia dia biar kita ni berahi beluk sebab orang tipu ya lola ni berahi beluk berahi beluk lah ni kalau dia mau tukar ni kekeli ni gula daging ni beluk patpik lah kita tinggal lagi ke daging nak beluk lagi dulu tak berahi dulu dia mau tanya bapa makan tak beluk tak lagi kalau dia mau makan dia mau pakai dia mau lagi tak lagi tak berahi muka tak biasa lepas tu berahi tu nak buat lah mana berahi lah ni dia mau tipu tapi tak sahaya dia tipu tu orang menipu ada lagi lah ni itu dia dia sudah ngajar pun ni dia sudah ngajar dah dulu sini pun dia ada nasi dulu lah lah ni ya sebab kita tak ada masa sudah ngajar makan nasi satu tempat tu dia tu Allah dah sudah mengajar makan nasi sudah mengajar hari tu demo ni buat pat pek beluk hari tu dah ada dengan gula lah dengan pat pek beluk lah dengan rabu lah dengan lepas tu demo duk perhati tengok kita jepuk ke tak beluk tu mungkin demo tak ada royak kita pun tak ada tanya tu dia lepas demo duk tengok nampak acak weh tangi dan pula dia jepuk beluk dah. Beluk. Jepuk beluk. Mari boleh pinggir. Dia kunyak-kunyak hatelah. Jepuk pula. Kalau gitu berahi kalau gitu. Orang hak nipu tu dia kata kita. Dia tak oyak lagi. Pandai dia mah tu. Dia tak oyak lagi. Dah muka kita oyak tak berahi eh. Lepas tu minggu dak pai ni pula. Minggu dak pai ni pergi pula ngajar pula. Makan nasi pula. Bawa makan nasi pula dia tanya pula dia motor ke jeput semua dia dia kata bapa tak wahi sungguh ke belum tak lagi kalau nak akal tak nak terah buat kalau terah buat pun pakai demo lah boleh makan demo tu kita boleh makan lah dengan demo tu tapi kita tak makan lah belum tu belum ada lah ide kita makan boleh orang lain beluk tu dak ada roh demo tu kata tak ada roh dah tak berahi ke kalau berahi nak we orang Tina buat nak makan lagu mana royak tu dia tapi hal lepas minggu tu pula ngajar pula minggu tu nasi pula dia pagi tanya pula bihawe tak wahai sungguh dia beluk tak lagi dia tak wahai lagi lah ni dia. Lepas tu ya royak kata ingat ke tak minggu hak lepas sonung. Minggu hak lepas baru ni dak hak sonung. Ingat tak makan si moh itu tu? Ingat eh. Minggu baru lepas so baru eh. Lepas tu jela dah beluk tu. Kita kan makan lagu ni beluk. Kan makan dia hirih panjang gitu eh. Ya beluk ya panjang pula gitu. Pas dia hirih le. Tak kenal lah kata kebelau. Lepas dia kata hari tu ialah dah hari tu hari minggu hak lepas sana hak umur itu dia kalau gitu boleh okay. Tak tapi saya nak tengok hari tu tu rasa pun jepuk banyak hari tu pihak ambil di hari tu hari kena tipu tu siapa ke hari ni
bukan boleh dak berakhir selalu. Bukan tak boleh akak, kalau boleh makan, ha tu berakhir tak berakhir punya lagu tu. Berakhir. Tinggal perak gula daging, tinggal perak. Cuba serah tak percaya. Tinggal perak, ambil beluk. Tu dia. Lebih lagi orang yang buat pandai, dia buat tak ada bau po tu. Oh, waktu habis ha, habis toko semua lah tu. Ha, timbul sebab kelor ni berahi ha tu. Nak royak pihak kata tak lalu eh. Tani ke? Ha, jadi anak tani budak tu tani menikah dengan kita. Ah tak lalu eh. Pihak kata tak lalu dah. Dia tak semakan dia pun. Dia makan lalu ah. Ha, gitu. Tak tahu dah. Tu jalan keluar pihak deh. Jalan keluar. Kalau tak lalu juga walahana tu. Payah dah tu sebab dia besar dah eh. Dia umur belah-belah dah duduk dengan kita juga ambil jak halu. Ambil jak umur 2 hari 3 hari duduk dengan kita. Panah tak ada ui susu dah nak ui kena susu tak ada. Ha ya bini kita ya ya susu-susu ni yang mari dah nak pihak. Hai. Susu mari kita. Pak kita dak boh bila? Ah, yang mari di suami susu. Mana susu tu hak kita? Ai, kan jadi nekel gitu. Nu susu ni hak kita. Pak kalau kita nak minum boleh? Boleh. Ah, gana jadi gitu. He, gana? Anak lagi mari kita pas susu. Ah. Ah, gitulah deh. Itu dia. Ah, pula dah. Oh, pihak tanya kena ke dah? Ah, kita dah dengar tema leh. Gitu. Kena apa kali? Jadi makna kata susu tu hak kita. Susu tu hak kita tu. Walau kita cerah dah pun susu hak kita lagi tu. Ha. Ya ada orang lepas ada beranak cerah. Ada. Ada dah. Lepas tu dia dah beri susu lah. Susu hak kita tu. Hak kita. Ha, kena, kena. Ah, susu hak kita. Sabit tu bila kalau kita pergi minum tak apa. Tegak. Hei? Kita minum tak apa. Tak apa. Ha, susu kita. Susu kita. Isak dia ikut dia. Isak tak isak pun. Itu dia. Boleh. Tak ada apa. Itu dia. Ada. Habis kat tu. Tak apa. Boleh. Itu dia. Ada. Tapi. Ya tapi lah pihak tu. Tapi Allah Ta'ala buat susu tu untuk siapa? Untuk? Anak. Untuk anak. Bukan untuk pak. Tapi dah kata hak kita. Hak kita. Ha, boleh eh? Itu dia eh. Itu dia. Oh, itu dia deh. Ha, itu dia. Ya, ya. Masa kita dah ngaji mulai. Mula buyar lah ada rakyatnya. Ha, dia sungguh sungguh berkali. Sungguh berkali dia royak eh. Belum buyar dia cerita dah. Dia 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 dah ngetel laki bini ya. Dia boleh lepas beranak gitu mo, lepas beranak sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu mo, dia susu dak tubik lagi bah tu. Dia gi ngetel. Ngetel benar. Lepas tu itu berkali air habis, berkali air hak bawa ke makan pak ngetel. Lepas tu tok laki naik wahri. Tok laki naik wahri. Lepas tu make wahri pihak. Make wahri, pi make wahri. Tok laki. Bila make wahri tu lekat. Lekat wahri. Jangan kita biasa lekat nasi, dekat kena mati lekat nasi. Jangan pihak. Lekat nasi ni bahaya sekali. Ha ha lekat wahri ada kokak panuan hano. Ai habis, ai tak ada. Lepas tu dia isak hak isteri dia. Isak susu bini dia. Ni hak tu budak cerita. Bo isak tu, ya isak je. Ya tubik bukan tubik sebeledi gitu. Ya isak tubik pun budak dia isak, isak ni boleh lepas 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 gitu berkali. Agaklah. Lepas boleh nyawa. Lekat wahri pi panah kita gambar lepas lekam. Wahriye lekak tekak. Lepas tu minum air susu isteri. Bo sudah minum siap gapo siap tu, ya kecek laki bini dak. Hei, hei,
Lah ana kita dua ni. Minum susu ni. Lah ana kita dua dak kecek benda. Tahu. Tak tahu, tak tahu mana, tahu mana tak tahu tu. Tahu. Kau. Dak. Jadi kena kelik tanya tu ni. Tu hok tu dak cerita. Lek dia tanya tok guru. Dia tak ada tanya tok guru, dia tanya tok Imam. Tok Imam mana tak tahu. Tok Imam kata tak leh. Tak leh. Tok Imam kata tak leh. Sebab apa tak leh? Sebab suami minum susu isteri. Hak dia dak tahu-tahu katanya terpaksa nikah. Tok Imam royak. Tok Imam mana tahu. Siap lah. Dia rasa tak sedap. Orang menanya kan. Dia tanya tu, orang tanya babo. Tanya babo. Tanya babo. Dia babo kata Imin ni, walaik-walaik dia lebih babo sikit pasal pun. Tak? Dia tanya babo. Bo tanya babo. Hei, babo. Malu ni. Malu sikit nak tanya ni. Malu pun nak tahu babo pun. Kau mana? Kenapa? Marai. Pergi mengetek. Pernah naik makan wakhiyya. Dia lekat wakhiyya. Dia tekak. Lepas tu tak ada air. Beri air. Pakai minum susu isyak orang isteri. Nyokna lalu. Banyak tegak-gak. Ya tak? Gitu. Kenyai tak? Kenyai pun nak lepas. Bukan isyak nak pergi kenyai lagi. Nak lepas. Babo kata. Banyak pada tu pun tak apa. Banyak pada tu pun tak apa lagi. Mana? Beledi tak apa lagi. Patutkan waris beledi itu susu. Pas tak apa apa dia? Tak apa. Senalai ya. Takut terpaksa nikah. Apa tu demo duk royak kata terpaksa nikah tu? Hak tu babo kata. Tok laki tak sampai umur 2 tahun. Gi isak susu isteri. Tu terpaksa nikah. Jadi anak susu orang tu. Mula tok laki jadi anak pain bidah. Lucu. Tu dia. Lucu. Tu dia. Tu dia. Gitu. Tak apa, lega. Masa lega dah kemah dia. Mula lekat tu lega. Tak apa. Terkejut ya tu pasal ni kau siap ya tu. Kena kira semula, kena rojok berapa semula tu. Tak, tak terpaksa. Sebabnya, mung ni umur berapa tu? Umur 30 lebih dah. Ya nak umur belum sampai 2 tahun. Tok laki dia. Umur belum sampai 2 tahun. Lepas dia pergi isap susu isteri dia. Isteri umurnya 30 misalnya. Susu ada. Pergi isap. Bila isap cukup syarat 5 kali kenyai, terpaksa nikah. Jadi anak susu mula tok laki. Jadi anak kali pula dah. Tu hak mula abah dak cerita. Dia sungguh bahang tu serah dia. Kemungkinan sungguh orang zaman tu dia pergi benda dah habis air ke tak dia nak ambil air ke lekat kokak banyak. Kita biasa lekat nasi biasa. Biasa. Dia kena tibuk lep belakang. Kena tibuk. tolong geyuh demo. Ana boleh lepas ni, nak boleh lepas ni. Sabik kita orang tua minum air dulu molek Minum air dulu Kita berehat lagi Supaya kita pun nak makan nasi kita minum leh tegung Pelali dulu, pelalu gitu dulu. Takut lekat. Ataupun kita makan-makan benda dulu. Behat makan nasi, makan pisang dulu ke makan nasi dulu. Makan air dulu. Minum air dulu. Kalau air tak ada minum apa? Makan apa? Ya kena gini lihat. Cara dia orang kita Jawi ni dia silap sikit dia. Dia pergi makan buah kayu lepas. Dia panggil apa dia ni? Basuh mulut. Ya dia. Mari basuh mulut kalau. Kalau ada buah-buah lagi ni, basuh mulut. Dia hak sungguh-sungguhnya dia kena makan buah dulu. Makan pisang ke? Buah dia makan hari ya. Makan dulu. Makan pisang dulu. Baru makan nasi. Dia mudah lah tubik. Kalau tubik dia mudah.
Ha, kita masa makan nasi dulu, bos sudah tu baru makan bisa gitu. Itu kurang betul, kurang betul cara dia. Ya nak makan pisah dulu. Ha, tu nak beli cincalek. Sampai dia kena minum air ke apa dulu tu nak makan nasi. Ha, lagu tu. Oh, tak apa dah. Jadi makna katanya, tu dia. Maknanya lagu tu biar habis. Klik kepada sana budak sana ke. Ha, kita kena jagalah. Ha, jaga dua tu. Satunya kita menikah dengan anak kita lepas. Jadi budak tu menantu kita. Waktu kita menikah dengan kita, ha tu isteri kita. Ah, ha, tak lalu. Ha, we orang hal lalu. Ada lagi dia. Ha, tapi kena ukanlah tu. Kalau tak ukan dosalah kita. Dia gelomok le rumah eh. Ha, dia tidur sekali dengan kita. Umur 7 tahun, 8 tahun eh. Behak so lagi behak. Gana? Pego anak orang lepas tak ada wis susu. Ha. Ha cuba lah ni. Ya, ha tak leh. Kalau wis susu tak apa. Ya, lagu tu. Baik, ha tu jagalah mata kita. Mata kena jaga, kena pejek. Ya kita tengok kepada orang perempuan sekali, hitam sekali. Tengok sekali, hitam sekali hati kita. Tengok pula, hitam pula. Tengok pula, hitam pula. Oh, gelemak sungguhlah. Hitam gelenguk dia panggil. Tengok hitam, tengok hitam, tengok hitam. Ha, tu dia. Pak nak gabung dah, nak buat dah. Ha, dia tambung situ. Orang tua tu gelap perut. Ha, ya tu, jaga tu. Ya kalau nampak orang perempuan, ya kena pejel lah. Maksud pejel tu jangan tengok gitu lah. Jangan tengok. Ha, tu dia. Bihak, orang perempuan sakit di hospital. Boleh tak bihak nak pergi daerah? Dia tak ada kena-kena dengan kita. Tak boleh. Orang kampung sini eh. Orang kampung lo eh. Ah, oh, tak boleh. Boleh tak tu? Gimana? Orang perempuan sakit. Ah, gitulah kita tanggung kok tu lah. Maknanya gitu boleh. Tapi duk boleh tabir lah. Kecek boleh tak? Boleh. Lahana weh, motih dia tu. Berasa lahana hari ni. Ah, berasa hingga sikit behat weh. Berasa hingga sikit pada kemarin. Ah, tak apa dah tu. Ha, tu. Bukan kita pergi tu dia kau segar. Allah tu kebajikan lagi. Behat pergi dia kau segar. Allah, behat kata weh. Haa, dia luar ni, mari. Pore mari. Mari belakang tu. Mari belakang tu. Haa. Tua. Dia tak ada rakyat kata tua tak boleh. Muda tak boleh. Tak boleh buat tu. Haa, tak ada kira. Gerai suku, tak gerai suku. Haa, tu dia. Bak tengok lah tak boleh. Bak wisalai tak apa. Orang tua dah. Orang perempuan dia tepi batas. Assalamualaikum. Ya pun. Waalaikumsalam. Pia tu. Tak cerak dah mata pun. Bihak ni. Nak pergi kanan tu. Nak pergi kedah tak. Dia buat apa tu. Dia saja. Orang tua. Nyuk, nyuk dah. Ha, tak apa. Belagi. Ha, ada pun bihak nak tengok aurah dia tak boleh. Rambut dia sorak. Sorak tak boleh. Rambut sorak tak boleh bihak. Huh. Nabi muka merah satu kali. Aisyah ke Fatimah. Aisyah. Tubik rambut sorak. Nabi muka merah. Ha, murid saja. Sorak je. Pak isteri kita porak. Oh, banyak rambut tak nak bila. Ha, stokor dia. Ha, tu dia. Ha, tu. Dosa. Hmm, sorak tak boleh dia orang okay, perempuan. Tapi isteri tak apa dah. Hai? Isteri tak apa. Isteri lepas pada rambut tak apa. Dengan siapa? Dengan kita lah. Isteri kita. Dengan kita. Rambut dia. Rambut kau lain lagi tak apa. Tak ada apa eh dia. Tak ada apa rambut nipis ni. Oh, tidur dengan dia lagi boleh. Rambut nipis.
ada ha. Itu dia. Bihak tak biasa ke tolong denda rambut ke isteri eh. Tolong denda gitu. Tak biasa eh. Hei. Tak biasa denda rambut eh. Bihak tak biasa denda rambut ke isteri eh. Tak biasa. Tak biasa lah itu. Ha, klik ke wak selalu. Tak apa lagi. Tu. Hei. Takut apa? Denda rambut. Ah, tak apa rambut isteri orang lain tu tak boleh. Rambut isteri kita tak apa. Ha, oh, dia pun tak ada oyak habis dia pun. Tengok rambut isteri orang, ha, aku tak boleh. Tengok rambut isteri kita, ha, tak apa. Ha, begitu. Oh, ayuh nak oyak sikit lagi. Tu dia. Oh, tu dia deh. Tak apa eh. Ha, tu dia. Amo lek beha tanya deh, wicirak beha deh, wicirak eh. Ah, seluma ke? Tu dia. Wicirak molek. Ha, bih kata. Loh, tu dia deh. Bih. Satu kena jaga mata. Kata dia. Kata hingga. Ha, kata Imam Ghazali rahimahullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Dia kata mana? Man lam yahfaz aina lam yahfaz zakarah. Ha, itu dia. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basarihi lam yaqdir ala hifzi dini wa zinal ain min kabairi min kabairis sagairi al muaddi ila zinal farji. Ha, buatlah. Imam Ghazali kata siapa yang tidak memelihrakan matanya, siapa tak jaga mata dia, nescaya tiada dapatlah ia memelihrakan zakat. Ha, ia nak klik ke berzina. Ia berzina, ia bukan berzina selalu. Ia tengok dulu dah kan. Ha, ia tak kena pergi berzina selalu. Ia tengok dulu. Lepas tu kenal dulu. Barulah janji dulu. Barulah kira dulu. Nak beli berzina banyak kantong juga tu. Tapi pucanya daripada mata. Lagi dia. Siapa yang tak dapat jaga mata, kata Imam Ghazali, orang itu tak dapat jaga parak. Susahlah nak jaga parak kalau tak jaga mata. Kena pergi dulu, barulah boleh jaga zakat kita. Perempuan pun juga boleh jaga parak dia. Kena pergi dulu, anak kita. Kalau tak pergi, susah di hari ini. Haa, itu dia. Kalau orang jangok lalu ke dapat pihak. Pihak tengok tak, sungguh? Tengok sikit ke banyak? Haa, lagi tu karak lagi tu. Haa, ada. Ya gini pihak, yang melalu siah kita tengok siah, tak dosa. Orang perempuan lalu, lepas kita pergi tengok, ada tengok, kawin noh, tak apa dah. Lepas dia kawin noh tu, kena hitam kot ni lah. Yang hitam kot ni lah. Doa. Dia hitam kot tu semua. Haa, tak boleh lagu tu berdosa. Tak boleh. Ya sekaligus tak apa. Lakal awal. Mula-mula tak apa lagi. Wa alaika sani. Yang kedua tak boleh. Ha? Sabit tu hukum kata. Orang jadi tok mudin. Boleh tengok kepada zakar budak. Tok mudin. Boleh tengok kepada zakar. Ha, tak tengok pun nak kerak tu mana. Ha, motor standar je. Ya kena tengok lah. Ha, tengok. Ha, boleh. Boleh tengok sekodar. Hajat kita nak kerak situ tengok. Ha? Kerak boleh. Lepas tu tak boleh. Tengok apa lagi dah. Apa hajat. He? Gana? Oh. Aurah dia kata. Ambil dia pusat tu lutut ke. Oh. Sama lelaki tu tak boleh juga. Ha? Ambil dia pusat tu lutut. Bagi kita pergi tengok budak. Tak boleh. Lepas budak umur 11, 12, 13. Tak jauh eh. Tak boleh. Ha, apa tengok gana, apa tak boleh gana, gana sejawi. Ha, boleh kerana hajat. Tok dengan cucu. Antara pusat lutut juga.
antara pusat dengan lutut. Pusat, lutut, hak tak boleh. Lepas ada pusat, tak apa. Lepas ada lutut, turun, tak apa. Patut baju sini, web baru. Web baru. Hak tu hajat, perlu, sangat berhajat. Ha, tak apa. Ha, tak apa, dia panggil sangat hajat. Boleh, kode hajat. Tengok kode hajat ya. Ha, tengok kode hajat. Mana gitu. Lebih pada hajat, tak boleh. Orang jadi tu bidai. Dia tengok tak? Tengok juga. Kode hajat, tak apa. Tak apa sama dia. Ha, sama kita tak boleh. Kita tak ada beranak. Ha, yelah. Ha, tu dia. Oh, tu dia dia. Ha, lagu tu. Tu dia masalah. Ha, dia faham dia. Dia panggil kerana hajat, tak apa. Tak ada hajat, tak boleh. Ha, dia hukum lagu tu eh. Tu qadaru bi qadriha. Haruh tu kerana ada hajat. Lepas dia qada hajat tu pula. Supaya kita, supaya pihak pergi beli orang perempuan jual kain. Pihak lagi beli kain tu orang berjual tu peraih perempuan. Lepas boleh tengok tak muka tak peraih. Tengok lama mana. Kalau pihak pergi tengok tu dah lewat pun minit. Allah. Gana berjejer gitu. Ha, tak boleh, tak boleh. Kalau tengok banyak tu, dia kok lain. Dia boleh tengok sekadar ce. Tak guna ce. Bihak beli kain, buat kelip mari. Ha. Apa? Cari. Beli kain 500 lah. Atlah. Kelip mari tengok. Ah, tenak-nak perak kain kita. Cari. Beli hak cari. Ya tuwe perakan dah. Kalau kau nak pergi hantar kelik. Pas kita nak pergi hantar kelik dah. Pas kalau tak kenal tuwe nak pergi hantar siapa? Ha, sampai hukum kata boleh tengok kodah hajat. Pas tu pihak kata sejer. Ha, sejer dah tengok lain dah. Tengok penarik kau dah tu. Ha, kalau gitu kan nak kau lain dah tu. Ha, tak boleh. Dia tak ada khabat comel hudah. Nak tepat nak no. Nak wicca kata. Ha, ce. Kalau pergi cari semula, cerak. Ce. Ha, tu dia. Boleh kau dah tu je. Hmm, tu dia. Lepas tu kalau kita nak kepada perempuan, pihak. Dia panggil gapo sini. Bila kita nak pada perempuan, dia panggil apa eh? Gih tengok eh, panggil apa? Mini. Gih tengok. Tak ada menikah lagi baru nak pergi tengok, nak pergi mini gitu. Pergi tengok saja ya. Pergi tengok dulu. Oh, dia tengok dulu dah. Tengok dulu. Lepas tu buah kelik tu corak. Corak-corak tu. Lepas tu pergi tu pergi mini pula. Apa kali lalu tu lah. Allah. Pergi dua kali pula. Lepas tu buah yang tiga pergi menikah gitu. Apa kali tu? Tiga. Oh, banyak terik parak. Haa, parok sakar. Ya gini, kalau kita kata kita nak dah budak ni. Nak. Boleh tengok. Ha? Dia mahu kata pihak eh. Itu ada ke tina sore kita. Comel. Agama boleh kira dengan dia, dengan kita lebih dia. Gih, berasa nak. Gitu boleh tengok. Boleh tengok. Tengok mana? Muka. Lepas tu dua, tapak tangi. Boleh tengok kat ni? Boleh? Sebab kita nak beli eh. Orang nak beli. Eh? Tak ada ambil lagi. Nak ambil tapi nak pergi tengok dulu. Nak beli lah. Tak ada beli lagi tapi nak beli. Nak beli pun nak pergi tengok dulu. Molek dah. Demo pakai demo dah royak molek. Molek tengok. Ah. Tangi ketok tambah jari tak ada sebut besar tambah makna boleh tengok ya sabit po boleh tengok di tapak tangi sebabnya di tapak tanginya ada cukup ya behak ya tak tahunya orang tangi semua ni ada isyarat belaka berahi beranak pun ada sini malah kerja pun ada sini. Ha, makan banyak pun sini. Kupik pun sini juga. Boroh pun sini juga ada alamat ni. Bukan sia-sia tu hewan ni. Berapa orang naik turun-turun aja.
Orang sini turun dalam ni, aku lapar pihak ni, pihak dengan aku lapar ni dah. Aku lapar ni. Ni satu lapar. Lek ni lapar satu. Jadi berapa dua ni? Pihak khabar tak? Tanya pihak ada aku lapar je. Tak. Ha ada. Ada. Pihak tak tahu lagi lapar dengan lapar belah. Lapar belah lek ni. Lapar satu lek ni. Capur dua tu. Lapar belah dengan lapar puluh satu ni berapa pihak? Capur dua tu. Oh, kira gitu lah. Lapar puluh satu dengan lapar belah jadi berapa? Oh, banyak ni. Tak anda nak kira. Itu dia. Itu dia. Eh? Ha, 99. Nama Allah ada berapa? Nama Allah Ta'ala. Nyok tu. Ha, ni. Nama Allah 99. Ha, tengok ni. Pasti ada pula. Palu aku lapar ni ada sengih, ada rapat. Ada orang rapat, ada orang sengih. Ha, dia tak serupa tu. Hak rapat lagu mana? Hak sengih lagu mana? Pani orang ni, orang jari lek kane ni bah ni. Turun le lubeh. Makna gano? Naik atas tangan, naik atas jari. Makna gano? Jadi kita tengok, kita tengok. Tapi jangan kata kat orang. Tengok. Ha, sudah. Biar dia nak bini ke. Lagi tengok. Ha, dia mau hola. Orang perempuan hola. Boleh tengok. Tengok. Jangan kata apa tekah tu. Kelit rumah. Orang tanya. Orang tua tanya. Lah nak biar? Tak ada eh. Tak jadi. Ha, gana? Tak apa. Cari orang lain. Dah, kau mana? Tak apa. Sebab biar kena ada. Apa? Dia panggil orang jari. Orang jari. Orang jari. Ada juga lekat lah. Dia ni. Ha, tu dia. Hak makan tu laki pun ada. Ni kekoh tu laki. Ada tak? Ha, pernah buat ke apa kekoh tu laki eh? Hei, dia tu laki tak ada rumah. Dia jual lalu tu laki. Jual hal tu laki. Ni royak kau orang. Dia orang tangi tu orang. Gimana? Dia orang tangi ni ada cukup sini. Hmm, cuma kita je tak tahu. Ya gini bihak, Allah Ta'ala buat ni bukan sia-sia. Bukan sia-sia, ada hikmah. Tapi kita tak tahu. Ha, itu dia. Bagi kita tak tahu tu berasa, tak adalah mana. Jangan, ada hikmah lah kau. Ha, gitu ya weh. Itu dia dah. Oh, ha, itu dia lagu tu. Boleh tengok tapi syarat tengok sekadar aja. Kaki tak boleh. Kaki tak boleh mah. Boleh tengok muka dengan dua tapak tangan ya. Kaki tak boleh. Betis. Betis boleh tengok tak betis? Betis perempuan. Tak boleh lah kaki lagi pun tak boleh. Betis kau sangat tak boleh. Mazhab kita je. Mazhab demo lagu lain. Oh ya kita dulu. Ha tu dia. Tu dia deh. Ha. Tak apa dah tu. Deh, tak apa dah tu. Tanda sekat tu tak je deh. Tanda sekat mana? Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, man lam yaqdir. Ha, tanda kata. Man lam yahfaz. Ha, ambil sekat tu pihak. Tu dia. Ha, pihak nak sambung ke apa lagi boleh pihak. Ha, tu dia. Bihak kena royak katik kita tu ilmu orang tua kena royak katik. Kalau ada hak pelak-pelak eh ilmu orang tua eh. Habihak tahu eh. Ha tak tahu. Ha ilmu gapo-gapo nak royak katiklah. Ha ya kita boleh royak kat orang lain pula. Ha tu dia. Ha? Ha kena royak kena royak. Ha kalau bihak ada benda Rusia ha kena royak. Ha itu dia mudah-mudahan jadi manfaat. Ha itu dia. Orang mari di rumah dah. Orang mari di rumah. Ha lepas tu dia royak kata tak rok babo oh tak rok. Ha dia kena royak tu. Tak rok nak bergala tak leh tak rok. Ha lepas tu biha ada ayat-ayat nak gagah. Tak ada. Bih cerita. Anak nak belajar tak ada tu guru. Tak ada tu guru. Tak ada. Tak ada tanya tu guru takut eh. Ha tu dia dia.
Tu dia deh. Ada. Ha, ada ayat dia. Ha, nak pergi gagah, nak pergi apa dia. Ada ayat dia. Ha. Ayat dia. Kul kunu hijaratan au hadida. Baca siuk di air. Siuk di air kita mandi. 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 Mandi kita. Man, tak kira mandi kereta. Mani kita. Ha. Kul kunu hijaratan au hadida. Oh ya, suar dia hari ni ayat mula pula. Mau ayat berhabis ni ayat pula mula ni. Ha, patut pihak mani, mandi. Ha, tu dia ni. Mani gagah. Ha. Ha. Ah, jangan kata gitu orang muda tak agak belana. Orang-orang tua gagah melambak. Dah. Haa, tu. Bihak apa hari ni? Kul kunu. Kro'e tu. Hijaratan. Au hadida. Hijarah mana batu. Hadida mana besi. Apa batu dengan besi? Tak ada podah. Oh, tak podah batu dengan besi. Haa, tu dia. Siu di atas. Oh, habis tu kena belajar tu. Itu dia. Siuk di air mandi. Eh, orang hari-hari bahawa. Siuk. Siuk sekali, ya. Buat tu banyak kali lah sikit. Pagi sekali, petai sekali, malai sekali. Kena tidur sekali. Haa, dia. Dia tak boleh malu moga ni. Tak boleh malu. Ya, benda sebenar jangan malu. Oh, ya selalu. Malu pohok sungguh. Haa, siapa kita mari di rumah lah. Mari dana ni, mari situ. Lepas tu ajak apa ni? Eh, pakai koyak selalu. Ya tadi, ha? Koyak selalu, siapa bela? Ambo ni dia nak berumah. Dia nak berumah. Ha, buat rumah lah. Tak eh? Nak berumah. Gapa dia panggil sini, nak berumah. Nak ber... Nak bini ke, nak bersuami ke, nak beristeri ke. Kalau perempuan nak suami. Gano bapa ni mari sore lucu, mari dua cabut, mari tiga tak jadi, pak jadi dia. Kita bahasa nak dia mau tambuh, dia mau nak kita tambuh dia dia aku teh. Ha ko anu. Ha tu dia. Ha. Hari-hari, hari-hari. Hari-hari. Ha dia. Ramah ya luah hati dia pun negeri luah ni. Ha behak tak ada gi behak nak gi dah behak tu. Nak gi bagi anak ramah dah. Orang tak ada tu, tak ada suami ni. Kalau kita pasal kita dia mau tamu, dia mau makan. Ah, gitu. Ah, biar kata kita dah nak demo. Padahal mau tambuh kita. Royak dia lah kita nak dia kan. Ha, ha nak royak dia, jadi dia tak tahu. Ha, itu mudah. Hey, kita nak demo lah ni weh. Boleh. Ha, cuba kita duduk dia le rumah. Dok nak ke minah tu. Tak ada gi royak je nak tahu kan dia. Dia nak gi royak. Minah kanah hei, kanah. Tak leh ke kita ruang ni gini-gini. Ha boleh eh, luar. Gitu. Ha, nak mati sungguh. Ha, ambil nikah. Ada apa? Ha, ada payah. Nikah wala lolok pun jadi. Tu dia. Maksudnya seloro pun jadi menikah. Gih, gih nikah. Mari. Ha, sungguh dah tu. Ha. Demo tak ambuh. Takut biar tanya ayat-ayat takut eh. Nak ayat. Ha, nak ayat-ayat. Ayat banyak. Oh, hei, ayat banyak. Jangan panjang. Jangan panjang. Mana orang pandang, mana tu lah. Ya, ayat panjang-panjang saja tu. Ha, hanya banyak saja 2, 3, 4 baris tu. Itu dia. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyihi jasadan summa anab. Apa anje juga tu belah tu. Ha, sudah je, jadi tak ada apa anu, ada panjang-panjang saja betul ni. Ha, ada promocan panjang-panjang. Ha tadi ada. Hak pandak ini Allahumma salli ala Muhammad. Waktu apa nak? Haa, siu. Orang kita nak gitu. Haa,
ayat sani behat tu, ayat walaqad fatanna tu. Oh hak tu ya. Kalau tu hai beri lah. Ayat tu tak apa, ayat tak ada wawih dah. Tapi ada tu hai beri kita tu saya tak wi. Ha hak tu ya siap turun sungguh. Ini berharap tak ada nak dia. Dia mahu tak mahu. Pernah we nak. Walah nak. Baca ayat tu. Walakot patanna. Suk di ayat kita baca sana. Haa. Eh? Panjir dalam sekerak ya. Tak apa dua baris eh. Baris kita mahu ya. Haa. Tu dia. Oh. Habis dah. Habis dah tu. Pada berharap ni. Haa. Cukup lah. Untuk hari ni pada dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.